Jangan lupa gaming. Di video kali ini kita bakal story time tentang apa tuh? Tentang suster serem di rumah sakit, guys. Suster ngesot, guys. Suster muka rata, guys. Suster muka rata. Oke, kita langsung mulai aja, guys. Yeah. Aduh, gabut banget nih di rumah. Aku mendingan jalan-jalan aja. Siapa tahu ada tukang jajanan gitu, ya kan? Aduh, mau beli apaan ya? Laper nih. Mana ya? Sepi banget dah jalanannya. Aduh, mau kemana ini? Loh, motornya kenapa nih? Kenapa nih? Aku harus panggil ambulan. Halo rumah sakit, tolong bawa ambulan ke sini. Aku kecelakaan. Kamu di mana posisinya? Aku di dekat kolam berenang. Oke, aku akan segera ke sana. Kami akan mengirim ambulan ke sana. A few moments later. Akhirnya ambulannya datang. Sakit. Sabar ya. Kamu aku suntik dulu ya untuk menahan rasa sakitmu. Tahan ya. Sakit sedikit. Oke. Kamu harus istirahat yang cukup. Sepertinya ada memar di kakimu dan seluruh badanmu juga penuh memar. Aku akan menuliskan resep obat dan kamu harus istirahat aja dulu ya di sini. Oke. Oke, ya udah. Aku harus istirahat dulu. Aduh, dokternya mana ya? Aku haus. Aku butuh minum. Aduh, aku haus sekali. Suster, kenapa tiba-tiba ada suster di sini? Apa yang kau butuhkan? Aku haus. Aku akan menolongmu. Tunggu sebentar, aku akan mengambilkan air. Oke. Ini makanan dan minuman untukmu. Makanlah. Terima kasih. Nyum. Baik, kalau ada sesuatu, panggil aku. Aku, Suster Mary. Oke. Halo, Dok. Ini makanan dan minuman untukmu. Bagaimana keadaanmu? Apakah sudah sehat? Alhamdulillah, sekarang aku udah mendingan. Oh, ya sudah, ini waktunya kamu makan dan setelah itu minum obatnya. Aku sudah makan. Sudah makan? Iya. Kamu makan apa? Makan yang seperti kamu bawa. Siapa yang memberi kamu makan? Suster. Suster, hari ini aku jaga sendiri karena di sini susternya lagi pada libur. Hah? Suster yang mana? Yang namanya Suster Mary. Suster Mary? Hah? Suster Mary? Kamu serius? Iya. Kamu jangan nakut-nakutin aku ya. Aku lagi sendiri nih di sini. Emang kenapa?
kenapa? Emang Suster Mary serem? Enggak kok, tadi dia baik. Dia baik? Sebenarnya Suster Mary itu dia dulu pernah kerja di sini. Iya. Tapi dia sudah meninggal. Oh, hah? No. Serius? Iya, dia sudah meninggal 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu? Aku kaget kenapa dia tiba-tiba ada di sini dan memberimu makan. Kamu tidak bercanda kan? Enggak kok. Tadi aku udah makan. Dokter yang jangan bercanda. Terus siapa yang tadi yang ngasih aku makan? Aku juga nggak tahu. Kenapa bisa Suster Mary datang ke sini? Aku juga takut ini sendirian. Jadi yang memberi aku makan tadi hantu? Iya, dia hantu. Kamu harus hati-hati di sini. Ya sudah, kalau kayak gitu aku harus kembali ke tempat kerjaku lagi. Oke. Jadi yang ngasih makan tadi aku hantu. Waduh, aku makan beneran atau makan yang sesuatu menjijikan ya? Waduh, gimana nih? One eternity later. Alhamdulillah aku udah sembuh. Semoga aku sudah boleh pulang. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah, kalau kamu udah mendingan, ngerasa udah sehat, kamu boleh pulang hari ini. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Tapi dok, aku boleh tahu gak Suster Mary meninggal karena kenapa dan dikubur di mana? Suster Mary itu meninggal karena ketabrak bus pas dia mau kerja. Dia meninggal karena kecelakaan. Sungguh mengenaskan. Dan dia dikuburnya gak jauh dari sini kok. Aku mau ke kuburannya dan aku mau mengucapkan terima kasih kepadanya karena dia sudah merawatku kemarin. Apa? Kau serius? Kamu berani? Ya sebenarnya dia juga gak jahat sih. Kalau kayak gitu, titip salam kepadanya. Bilang kami semua merindukannya. Oke. Aku titip doa ya untuknya. Iya. Ya sudah, kamu boleh pulang. Terima kasih ya Mary, sudah merawatku kemarin. Semoga kamu tenang ya di sana. Iya. Hah? Suara apa itu? Terima kasih sudah mengunjungiku. Itu siapa yang ngomong? Sampai sini dulu guys videonya. Jangan lupa like dan subscribe. See you next video guys. Dadah. Terima kasih sudah menonton guys. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. I know that your love is gone.